Kali ini kita akan mereview salah satu perumahan di Sidoarjo, yaitu Citra Garden Sidoarjo. Halo sahabat DB, kembali lagi bersama kita di DB Team Studio Channel bersama saya Hendra dan saya Yudi. Kali ini kita akan mereview untuk tipe rumah Clifford dengan ukuran 7,5 x 12 meter persegi dengan luas bangunan kurang lebih 90 meter persegi. Bisa kita lihat untuk carport di sini bisa muat untuk 2 mobil dan untuk spesifikasi rumah ini sendiri terdiri dari 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Yuk kita lanjut ke dalam. Pertama kita masuk langsung kita disambut ruangan tamu serta ruangan makan. Di lantai satu ini terdapat satu kamar tidur yang bisa kita fungsikan untuk ruangan kerja ataupun ruang tamu. Kita lanjut ke belakang ya. Di sini kita terlihat ada ruangan makan, terus di bagian belakang sini ada dapur bersih. Juga masih ada space untuk taman ya. Di lantai satu ini terdapat satu kamar mandi ya. Di sebelah sini kita lihat langsung sini. Selanjutnya kita akan naik ke lantai dua oleh Pak Hendra nanti langsung. Ya sahabat DB, untuk di lantai dua ini terdapat dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Mari kita lihat. Ini adalah kamar mandi untuk di lantai duanya. Lalu kita lanjut ke kamar. Untuk kamar yang ini ukurannya kurang lebih sekitar 3 x 3,5 meter persegi. Dan kita lanjut untuk di kamar utamanya. Ya sahabat DB, kita saat ini sudah berada di kamar utama dari rumah tipe Clifford ini. Untuk kamar utama ini berukuran kurang lebih 3,5 x 3,5 meter persegi. Bisa sahabat dilihat untuk di kamar ini terdapat lemari pakaian dan di sebelah kiri saya terdapat meja rias serta di samping bednya terdapat nakas di sisi kanan dan kiri bed tersebut. Dan di kamar utama ini juga terdapat jendela yang cukup luas sehingga menambah kesan terang serta pencahayaan yang sangat bagus untuk di kamar utama ini. Ya sahabat DB, kita sekarang sudah selesai mereview untuk di lantai duanya. Dan untuk harga rumah tipe Clifford ini, harganya under 1,5 miliar. Cukup terjangkau ya Pak Yudi ya. Dan untuk selanjutnya, kita akan mereview rumah tipe Maxwell dengan ukuran 8x15. Yuk Pak Yudi, lanjut. Ya sahabat DB, kita sekarang sudah berada di rumah contoh tipe Maxwell. Untuk rumah tipe Maxwell ini berukuran 8x15 meter persegi dengan luas bangunan 112 meter persegi. Bisa sahabat DB lihat untuk tipe Maxwell ini sendiri carportnya terdiri dari 2 mobil dan sudah dilengkapi oleh anti rayap. Yuk untuk selanjutnya kita lihat ke dalam Pak Yudi.
Ya sahabat DB, kita sekarang sudah berada di ruangan utama lantai 1. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Yudi. Baik sahabat DB, di lantai 1 ini kita begitu masuk langsung disambut ruang tamu yang sangat nyaman. Terus di bagian sebelah kanan ini terdapat di bawah tangga bisa difungsikan untuk gudang atau buat ruang penyimpanan lainnya. Di lantai 1 ini terdapat satu kamar tidur yang bisa difungsikan sebagai ruangan kerja. Kita bisa lihat di sini ruangan ini sangat nyaman juga ya untuk kerja. Untuk yang zaman sekarang mungkin kita untuk Zoom bisa difungsikan dengan baik. Untuk kamar mandinya di sebelah sini sudah terdapat shower dan kamar mandi. Terus di sebelah sini terdapat kitchen atau dapur serta ruangan makan yang tepat berada di depannya. Di bagian belakang terdapat ruangan masih cukup luas ya, bisa untuk fungsi taman. Oke sahabat DB, untuk lantai 2 akan dijelaskan oleh rekan saya Pak Hendra. Pak Hendra, silakan. Ya sahabat DB, mari kita sekarang lihat ke lantai 2. Ya sahabat DB, kita sekarang sudah berada di lantai 2-nya. Untuk di lantai 2 ini terdiri dari ruang santai, 2 kamar tidur, dan 1 kamar mandi. Untuk ruang santai ini sendiri berukuran kurang lebih 3x 2,5 meter persegi. Dan untuk berikutnya adalah kamar. Kamar ini kurang lebih berukuran 3,5x3,5 meter persegi. Ya bisa sahabat DB lihat, di sebelah kiri saya terdapat sebuah jendela yang cukup besar sehingga menambah kesan pencahayaan yang sangat bagus. Yuk kita lanjut ke kamar utamanya. Ya sahabat DB, ini adalah kamar utama dari rumah tipe Maxwell ini. Untuk kamar utama ini kurang lebih berukuran kurang lebih sekitar 3x5 meter persegi. Yang bisa sahabat DB lihat, di depan saya terdiri dari lemari pakaian, dan juga terdapat nakas di samping bednya, dan juga terdapat meja rias. Ya sahabat DB, untuk di kamar utama ini sendiri juga dilengkapi jendela yang sangat luas. Sehingga menambah kesan pencahayaan yang sangat bagus, dan untuk di siang hari kita tidak perlu menggunakan lampu. Di Citra Garden Sidoarjo juga terdapat berbagai macam fasilitas, salah satunya clubhouse, jogging track, playground area, serta fasilitas ibadah. Oh iya Pak Hendra, untuk rumah di Citra Garden Sidoarjo tipe Maxwell ini, untuk harganya kisaran di harga berapa Pak? Ya sahabat DB, untuk harga tipe Maxwell ini harganya cukup terjangkau, harganya under 2 miliar rupiah. Wah cukup menarik ya Pak ya. Sangat menarik Pak Yudi. Oh iya Pak Hendra, untuk promonya ada promo apa aja? Ya untuk promo hingga bulan Oktober di Citra Garden Sidoarjo ini adalah ada undian sepeda Brompton, lalu undian handphone, dan juga free biaya-biaya. Untuk biaya itu sendiri adalah free biaya AJB, biaya balik nama, dan juga ada biaya KPR. Banyak free-nya Pak Hendra. Banyak Pak Yudi, sangat menarik. Dan selain itu terdapat subsidi bunga 2% khusus untuk pembelian yang KPR. Wow, sangat menarik sekali ya. Sangat menarik Pak Yudi. Ya sahabat DB, sekian review dari kami. Jika sahabat DB berminat, bisa menghubungi kami di kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel DB Team Studio. Saya Hendra. Dan saya Yudi. DB Real Estate Indonesia, delivered the best property for you.